Bila kalian tolak Islam dalam hidup, dekat nak mati tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap. Tuan-tuan, saya nak sebut cara mudahnya pada diri kita sikit. Saya nak ringkaskan sikit. Nak sebutnya gambaran dalam tempoh sebegini, kalau perlu diperbetulkan, merdekakan diri kita, apa dia? Kita akan tanya, nak betulkan apa Ustaz? Tiga benda. Tolonglah betulkan tiga perkara ni. Saya nak sebut, yang pertama, tolong betulkan keyakinan hidup dengan hanyalah dengan Islam. Bila kita keluar daripada penjajah, kita ambillah yang disebut dengan Islam. Jangan tinggal Islam. Jangan tinggal Islam. Bila kita berjaya keluar daripada penjajahan manusia. Manusia barat, dia datang jajah negara kita. Benda apa yang kita kena masukkan? Lepas pada keluarnya penjajah, masukkan Islam. Masukkan Islam. Yakinlah hidup ini hanyalah dengan Islam. Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati hanyalah kamu benar-benar seorang muslim. Jangan ambil selain daripada Islam, jangan. Jangan percaya pada liberal. Jangan percaya pada sekular. Jangan percaya pada nasionalis. Jangan percaya pada pragmatis. Jangan percaya selain ism-ism dalam hidup kita. Hanyalah kita terima Islam. Bukti kita terima Islam, segala benda yang kita buat dengan Islam. Jangan kita ni, saya bab Islam ni saya boleh terima dalam bab semayang je Ustaz. Dalam bab ekonomi, saya tak boleh terima ekonomi Islam. Jangan begitu. Jangan begitu. Kita kan orang Islam, pelik orang kita ni. Bila dia pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Ada orang kita tanya balik. Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya. Pegawai bank tu dah bagi tahu dah, ni cara Islam, ni cara konvensional. Dia boleh tanya lagi, dia tak yakin dengan Islam. Mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Dia tanya demikian. Maknanya dia tak yakin dengan Islam. Ada orang kita tanya dalam bab pendidikan, cara mudah kan? Tak hantar anak menghafal Quran ke, belajar Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke Ustaz? Dia tanya. Nak kerja apa kalau belajar Quran? Habis tu, saya lebih rela hantar anak saya belajar tari menari. Saya lebih rela hantar anak saya belajar berenang. Saya lebih rela hantar anak saya belajar orang putih. Saya lebih rela hantar anak saya ke tuition. Quran? Quran tak ada masa depan. Ni orang kita ni. Ni orang Melayu kita. Saya minta maaf dalam hidup kita demikian. Dia rela hantar anak dia belajar di sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Bila kita tanya, kenapa tak hantar anak ke sekolah agama? Saya tak nak anak saya jadi pak lebay. Saya tak nak anak saya menjadi orang yang alim, orang jadi tok imam. Saya tak nak. Saya nak suruh anak saya jadi engineer. Saya nak suruh anak saya jadi doktor. Anak saya jadi sekian-sekian. Yang dia nampak seolah-olah dengan belajar agama, anak dia tak boleh jadi doktor, anak dia tak boleh belajar engineer, tak boleh belajar dalam bidang yang lain. Ini cara orang kita berfikir. Lalu kita tolak Islam dalam hidup. Jangan. Bila kalian tolak Islam dalam hidup, dekat nak mati tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap. Biarlah kita ni dekat nak mati, saat mana kita kelam kabut, debar-debar kita, saat tersebut mulut kita ni boleh sebut, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Bila kita boleh sebut yang tu, yakinlah kita benar-benar merdeka saat tersebut. Kerana kita berjaya bebas kita daripada syaitan, berjaya kita daripada gangguan-gangguan yang mengiurkan untuk dunia. Bila kita sebut ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah, yakin tempat kita dalam syurga Allah. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Rasulullah sebut, siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.